Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku. Bila pagi sudah datang seperti ini, mulailah kita mempersiapkan diri untuk bekerja, sahabatku ya. Jadi di sini kita bekerja di nasri bibit durian. Jadi kalau pagi sudah datang seperti ini, setelah kita mandi, bangun, mandi dan sarapan, terus kita langsung mempersiapkan diri untuk bekerja ya, sahabatku. Jadi kita bekerja di bagian pembibitan, bagian perkawinan ya, atau biasa disebut okulasi, menjadikan bibit durian yang dari biji ini mengubahnya menjadi durian yang unggul ya, dengan berbagai jenis varietas di sini. Jadi ini interes kita sewaktu semalam, sisa semalam masih banyak ya. Jadi saya siram. Kita siram dan kita tutup dengan kain basah ya atau lembab, sahabatku, dan ini plastik untuk mengikat. Ini interest kita masih banyak, sahabatku. Wih, besar-besar. Ini masih penuh ya, ini Musang King. Ini ada juga saya ambil udang merah. 3 batang ini udang merah. Jadi sebelum kita ke tengah lapangan bekerja, kita mengasah dulu pisau andalan kita, sahabatku ya. Kita mengasah di sini nih, pasah kita pun sudah patah nih, tak sempat lagi menggantinya, sahabatku. Ini asah kita, asah halus. Kita tidak pakai asah kasar ya untuk menggosok pisau kita. Sampai putih sebetulnya, sampai tajam. Oke, sudah putih sebetulnya. Ini sudah tajam ya. Ini lekat deh dalam tubuh ini sebetulnya. Kita masuk. Tinggal kita ke tengah. Ini juga belum, ini satu. Ini belum. Sama ini satu. Rumput banyak. Ini juga belum, banyak yang belum. Kita di sini ya sahabatku. Kita akan duduk di lorong ini. Banyak rumput. Saya membersihkan dulu rumputnya sahabat ya, di atas bed ini. Oke, sahabatku, setelah kita bersihkan dia seperti ini ya. Nampaklah dia batang-batang sededing seperti ini. Inilah yang akan kita okulasi, tapi masih basah ya, baru karena semalam ini hujan.
agar batang ini cepat kering, kita lap dia sobat ya. Jadi kalau batangnya basah tidak boleh ya sobat ke diukulasi. Kita keringkan dulu. Maklum kita di sini borong sobat ya. Kita kira batang dibayar di sini satu batang 40 sen yang hidup sobat ke. Jadi waktu kita bekerja tidak tentu ya, ada yang keluar pagi, ada yang keluar nanti jam 8. Itu tergantung kita punya orang sobat ya. Kalau kita dari pagi kita dapat banyak sobat. Jadi kita harus mencari yang banyak ya, karena di perantauan ini sobat kita tidak boleh malas-malas bekerja. Mumpung pekerjaan kita ini ringan ya, kita kerja duduk-duduk saja sobatku. Seperti ini. Kalau kita tunggu batang ini kering nanti jam 8 lebih baru kering sobat, jam 9. Kalau kita tidak pakai cara ini kita akan lambat bekerja, atau intinya dapat sedikit sobatku ya. Kita di sini cari yang banyak. Dan ini kita dapat satu hari 400 mengkulasi sobat ya, 400 lebih kali 40 sen sobatku, itulah upah kita di sini sekitar 150 ringgit sehari ya sobatku. Kalau uang Indonesia 500 itu sobat, 100 ribu. Jadi kita harus gunakan kesempatan ini untuk datang awal pagi-pagi, persiapkan diri. Oke sobat ya, kita mulai mengukulasi. Setelah ini sudah kering ya, kita gosok beberapa kali. Nanti lama-lama dia akan kering sendiri kalau sudah siang sobat. Dan kalau siang nanti kita memakai payung. Itu caranya kawan-kawan sudah tahu ya, mungkin bahkan kawan-kawan sudah ada yang berhasil ya memakai cara ukulasi ini. Karena cara ukulasi ini paling cepat, itulah kita pakai cara ini dan paling mudah sobatku ya, paling mudah tumbuh karena yang dibayar ini yang sudah tumbuh sobat. Kalau gagal tidak dibayar ya, tapi persentase ini tinggi. Kita dapat 425-450 satu hari, tapi nanti itu target kita 400 sudah sobat, 400. Tinggal kita ambil interest ya, interest kita Musang King. Dan nanti kalau sudah jadi dia akan seperti ini pertumbuhannya sahabat. Ini yang sudah tumbuh ya, ini belum dipotong ini sahabatku. Jadi kalau sudah seperti ini satu bulan ya, sudah merah seperti ini satu bulan baru kita akan potong di atasnya ini. Oke, sudah kita potong ya. Dan ini akan lebih cepat lagi tumbuhnya sahabatku. Oke, sahabatku, kita akhiri sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.